Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Oke, Bang, boleh saya mulai agak sedikit kembali mundur sedikit ya. Jadi artinya yang dilakukan pernyataan Amerika itu bukan framing. Yang dimaksud tadi itu adalah soal Cina ini ancaman gitu. Itu beneran. Jangan-jangan minggu depan udah hilang. Beneran itu. Amerika juga ancaman buat Indonesia. Loh, kalau ancaman Amerika itu kan tidak terlihat yang agresif seperti yang kita lihat oleh Cina. Oh. Ancaman agresif ke mana? Ya. Saya pernah ikut pada tahun 2005, ikut rombongan presiden. Saya ikut ketemu direktur CIA dengan Amerika dan semua mereka. Saya tanya, kok kamu gak masuk peacekeeping forces di Poso, di Papua, di Maluku, dan seterusnya? Dia bilang, apa? Itu korban yang Anda di sana itu belum mencukupi kriteria. Hah? Jadi harus berapa? Ya harus bill above 50, above 100 lah. Baru kita akan peace forces. Bayangkan kriteria mereka. Jadi artinya yang saya ingin cerita di sini, kita tidak pandai memainkan peran. Jujur aja, kita hanya senang itu seremonial. Oh. Politik kita ini politik seremonial. Jadi kita jadi panggung tempat orang ngopi, habis itu yang ngopi itu kita nggak tahu ngapain. Jadi kayak kedai kopi aja kita. Maaf nih, saya gemes juga kepentingan kita aja yang tadi saya sampaikan atau Indra sampaikan. Sampai detik ini kita belum pernah diakui oleh Amerika sebagai negara kepulauan. Even dia tidak mengakui UNCLOS-nya juga bukan. Jadi nggak ada kemajuan yang kita dapat dari posisi yang katanya secara geopolitik kita strategis. Nah, betul strategis iya, tetapi kita tidak bisa memerani. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.de, a part of Media Group News.